Guys, belum nonton videonya? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya di YouTube channel Om Anya Review. Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review. Hari ini Om Anya ada di Car Free Day Minggu pagi, tempatnya di Semarang. Dan Brensis bakal Om Anya kasih tahu salah satu kuliner wajib yang ada di sini dan Brensis harus nyobain. Pasti Brensis udah pada penasaran di mana dan kayak apa rasanya dan apa namanya. Gak usah pakai lama, ikutin terus video dari Om Anya Review. Oke, yuk. Ini dia guys yang Om Anya bilang tadi, salah satu kuliner wajib kalau Brensis ada di Car Free Day Minggu pagi di Semarang, namanya Pangsit Viral 66. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk langsung kita sikat. Di sini spesialis untuk menjual wonton dengan berbagai rasa guys. Nih, kalau Om Anya pesennya ada dua. Wonton yang spicy, ini yang tanpa kuah, dan ada satu lagi yang kuah, dan ini levelnya level 3 guys, yang paling pedas. Om Anya pesen juga nih wonton crispy. Kita cobain dulu nih yang kuah guys, tuh ini masih panas banget, jadi megangnya agak hati-hati guys. Kita cobain kuahnya dulu nih. Tuh, warnanya merah cetar karena ini yang spicy dan level 3 itu level paling terpedas. Kita cobain kuahnya. Yuk. Kuahnya tuh pedes guys, meledak di mulut dan rasa gurih asinnya tuh kena banget. Ditambah kaldunya itu loh guys, kuat. Masih panas guys. Dan lihat nih, di dalamnya sini itu berisi daging sapi cincang guys. Dan rasa dagingnya tuh masih kuat. Wow, enak guys. Buat Brensis yang pada nggak doyan pedes, aman, bisa langsung pesan yang nggak pedes atau yang nggak spicy. Tapi kalau pengen ada rasa pedes-pedesnya dikit, bisa pesen yang level 1. Tapi buat Om Anya, pesennya udah pasti level 3 yang paling terpedas. Wow, ini benar-benar surga dunia. Satu porsi wonton ini, isiannya tuh ada 5 guys. Dan Om Anya suka banget sama kuahnya ini. Kuahnya tuh enak banget. Bikin omanya nggak berhenti-berhenti buat mie guys. Habis makan ini, badan tuh langsung jadi ikut hangat guys. Dan lagi-lagi, kuahnya itu, kaldunya tuh memang the best. Gurih asinnya pun juga pas. Dan pedesnya itu loh guys, meledak di mulut. Sekarang Om Anya mau cobain nih wonton yang tanpa kuah. Tuh, jadi kering gitu guys. Tapi menggunakan wonton yang direbus juga. Ini juga level 3 loh guys, level terpedas. Wontonnya ini disajikan dalam keadaan hangat. Tapi berhubung tidak ada kuahnya, jadi bisa langsung hap guys. Buat Brensis yang pengen makannya lebih praktis dan gak panas,
bisa pesannya yang tanpa kuah, guys. Dan yang tanpa kuah ini sama-sama enak. Rasanya persis seperti yang kuah, cuma bedanya ini dia itu tadi tidak ada kuahnya. Dan makannya bisa langsung hap tanpa direm, guys. Wow. Ini benar-benar nikmat banget, guys. Spesialisnya di sini itu wontonnya pakai chili oil, guys. Jadi pedasnya tuh nampol. Wow. Enak banget. Omanya mau nyobain nih wonton crispy alias pangsit goreng. Isiannya nih lihat. Satu porsi ada 5 pieces dan dapat nih chili oil dan saus sambalnya. Langsung kita comot, guys, nih wonton crispy-nya. Belum kita kasih apa-apa ya. Masih hangat, guys. Ini mah wontonnya digoreng dadakan, guys. Masih panas. Dan lagi-lagi rasa daging sapinya tuh kuat. Dan ini crispy, guys. Jadi waktu masuk di mulut, langsung mak kres. Kita siram wonton crispy-nya menggunakan chili oil. Warnanya jadi cantik, guys. Yuk, kita makan. Biarpun sudah kita siram menggunakan chili oil, rasa crispy-nya tuh masih tetap ada. Dan ada rasa pedas-pedasnya gitu, guys. Enak banget. Pangsit viral 66 itu, lihat, guys, selalu viral dan rame banget. Di belakang omanya antreannya banyak. Keren kan? Pakai saus sambal. Oke. Kita makan. Enak banget. Lihat nih isiannya. Wih, wontonnya tuh nggak kaleng-kaleng, guys. Di antara 3 wonton pangsit viral 66 ini, omanya jagoannya, ya ini dia, guys. Yang wonton kuah. Karena kuahnya tuh bener enak dan bikin omanya pengen nyeruput terus, guys. Buat brainsis yang pengen ngepoin Instagram dari pangsit viral 66, untuk Instagramnya omanya cantumin di bawah sini ya, guys. Untuk alamatnya nih bisa dilihat sendiri di bawah sini. Sekian dulu video dari Omanya Review. Jangan lupa brainsis di sana, selalu support channel YouTube Omanya Review dengan cara pas subscribe, like, komen, dan share kalau misalkan brainsis suka sama video nih. Oke, so sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.